Kita sekarang masih berada di Kongko-Kongko Seni. Ini bersama Pak Umar, Pak Purwoko, dan Mas Miko ya. Yeah. Ini kita semua akan membahas bincang-bincang tentang seni budaya Borobuduran. Wah, enggak tahu lah cocok atau enggak nih Pak Umar aja. Karena mau ngasih nama itu kan kadang-kadang mumet gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita numpang ngetop dari namanya Borobudur. Borobudur sebagai ikon budaya, ikon peradaban, ikon seni yang tidak hanya di Indonesia tapi sudah mendunia. Nah, kita nanti saya bincang-bincang dengan Pak Umar dulu ya. Pak Umar, ini punya gagasan atau pemikiran atau semangat bagaimana supaya Borobudur ini tidak hanya sekedar, katakan tadi sekilas wong sing neko atau orang yang datang itu cuma datang pergi gitu. Ya. Gimana Pak? Ya, jadi terima kasih Pak Kris. Ini suatu kehormatan bagi saya dan teman-teman bahwa Borobudur ini kan memang ikon Indonesia yang sudah mendunia. Yang mana bahwa nenek moyang kita itu sebetulnya sangat luar biasa, karena kita bisa lihat sekarang bangunan Borobudur itu satu-satunya di dunia. Dan itu sebuah karya seni. Yang mungkin berbeda dengan satu lainnya ya. Iya, itu sangat istimewa. Kemudian memang kebanyakan tamu itu ke Borobudur itu hanya pengen foto, pengen lihat tentang candi itu, candi Borobudur itu. Dan apa yang kita lakukan selama ini, kita dengan teman-teman juga mencoba untuk memberikan warna yang indah tentang Borobudur dan sekitarnya. Karena kita sebagai pelaku seni, sebagai seniman yang berkarya dengan membuat lukisan, patung, dan lainnya, kita ingin bahwa pengunjung itu ke Borobudur bisa melihat sisi lain, tidak hanya candi, tetapi kreativitas seniman-seniman yang ada di sini. Mungkin lebih jauh lagi bisa ngalap berkah gitu ya Pak, ya. Iya. Bahasa Indonesianya apa Pak, saya itu juga susah gitu. Mungkin Pak Purwoko punya ide gagasan ngalap berkah itu apa Pak itu. Kalau, ini Pak Pur, asli orang sini gitu? Iya. Nah ini. Magelang. Oh Magelang, iya. Okay. Saya setuju. Apapun juga yang namanya Borobudur ada satu nilai-nilai budaya yang dari awal mengawali segala sesuatu. Karena budaya itu tidak hanya sekedar bendawinya, tapi lebih dari bendawinya itu ada narasi-narasi yang memang sebetulnya bisa kita serap. Dan di Borobudur ini Pak, seniman luar biasa banyaknya. Baik seniman lukis, seniman budaya, sejarawan dan sebagainya. Tetapi pada saat sekarang ini belum ada sinergi yang benar-benar. Padahal mereka tuh harus bersinergi, diskusi bersama seperti apa yang diceritakan Pak Kris tadi. Dan itu juga dari pihak pemerintah dalam arti birokrasi, itu harus meletakkan satu jabatan itu sesuai. Misalnya, saya sebagai orang yang dinas di diaspora, diaspora budpar, artinya mengerti budaya, mengerti pariwisata, dan lain sebagainya, paling tidak mereka-mereka yang duduk di situ itu mesti harus berhubungan dengan masyarakat-masyarakat pelaku seni. Karena keadaan Borobudur yang memang sebetulnya sekarang itu sudah mendunia, tapi sekelilingnya itu masih dingin. Nah, saya setuju dengan teman kita Pak Umar itu, mereka selalu mengadakan pameran sifatnya internasional. Jadi gemah Borobudur itu sebenarnya disentil sedikit aja sudah ada. Perlu political will. Oh, sangat Pak. Jadi kadang-kadang kita ini mau bisa apapun ya, kita punya semangat apapun, ketika political will tidak mendukung, ya, tidak memihak, tidak membela kepada hal ini, wah ya tetap biar pet begini Pak. Itu yang betul Pak, cuma kita mau mengutarakan kan ada etika yang nggak nyampe kadang-kadang. Wah ya. Tapi karena demi budaya dan kebetulan yang ini yang ngedikodin jenengan ya, apapun itu nanti dulu, artinya pasti ada kekuatan juga ya. Cuma kan kadang-kadang bahasa-bahasa begini ini kan tidak tersampaikan Pak. Nah ini Mas Miko, Mas Miko sebagai seniman dan punya banyak pengalaman internasional maupun di mana saja, ini kan ada sesuatu hal kita bisa membuat, bukan ingin apa ya,
menjiplak atau memfotokopi, tapi melihat di negara-negara yang sudah peka dan peduli akan seni budayanya itu punya gagasan, punya ide, punya masukan atau punya saran itu. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Kris, Mas Herman. Pertama dulu saya merasa punya pengalaman baik sekali. Itu masalah tentang kepercayaan diri yang kaitannya dengan Borobudur ketika kita di luar negeri. Ya. Waktu itu saya di Perancis Selatan, di Nice, ada gedung aren, jadi bahasa Indonesia arena, yang manusia diadu sama apa namanya binatang itu namanya. Ya, ya. Saya masuk ke situ kan, bangun ini pede gitu kan, masuk ke situ tak cari di mana ini tempat kaisar duduk, gua tak cari itu tuh kan. Terus wah apa di sini, terus saya jalan gitu turun, terus ya semua beli semua kan di sana. Terus akhirnya tiba-tiba saya kok tiba-tiba jalan itu Pak, kok drop saya, mental saya Pak. Tetapi saat itu juga tiba-tiba ada hati kecil, suara itu bilang, iki duaku nek drop ini gitu. Nah begitu saya begitu, saya ngelirik itu kan, ngelirik samping saya kan watunya kotak-kotak itu, ini duaku diukir wih, arsiteknya, filosofate, hamu kewan aja dihargai, tumbuhan dihargai, apa namanya manungso, akhirnya manungso dihargai, wah balik, tok, apa PD-nya itu balik, nah itu, wah ya kartunnya, Jadi memang harus punya percaya diri ya, jadi orang Indonesia tadi memang harus punya percaya diri. Indonesia sudah dicatat sebagai negara superpower seni budaya. Tetapi yang kita pikirkan tadi Pak Umar sudah memberikan suatu banyak masukan, Pak Poroko, Mas Miko ini punya suatu pengalaman, percaya diri, political will, dan perlu membangun wadah untuk nguwong. Okay. Kita harus mengangkat harkat martabat manusia di sekitar Borobudur. Karena yang membuat top, yang membuat hebat itu bukan bendanya ya Pak ya? Bukan alamnya, bukan orangnya. Betul. Nah, kadang-kadang kita tuh punya semua. Ning rano wong ni, SDM-nya lemah. Nah, ini yang kadang-kadang mumet ya toh. Kita kadang-kadang nomor satu juga tadi disampaikan. Semua ada. Tapi kalau enggak maksimal kan kayak panjat pinang, jadi akar-akaran dewe. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrakan begitu. Nah, Pak Umar nih, tadi kita perlu membangun suatu spirit untuk pameran internasional, ide gagasan banyak. Tapi saya kira memang wadah yang sudah dibangun, sudah dirintis Pak Umar berpuluh-puluh tahun ini dengan suka dukanya ini antara nyontoni, ngancani, ngajari, nek perlu bayar. Nah, ini kan proyek rugi semua nih Pak. Ini kan saya pikir Pak Umar itu pasti ya sampai yang putih itu bukan rambutnya loh. Ini breko sama singkatnya. Itu kan ada masalah yang rotor-rotor. Pokok Pak ceritakan pengalamannya. Iya. Terima kasih Pak Kris. Jadi memang gini, ketika saya dengan teman-teman di Borobudur mengawali sebuah kegiatan budaya, jadi komunitas itu kita bangun karena memang prihatin. Jadi keprihatinan itu yang akhirnya lahir sebuah kelompok kan gitu kan. Karena kita pada prinsipnya ingin membuat sesuatu dengan kekuatan yang kecil-kecil tapi kita kumpulkan jadi bareng-bareng kan gitu. Akhirnya ada komunitas Borobudur, seniman Borobudur. Nah, di situ memang dalam perjalanannya memang tidak mudah karena semua tahu bahwa seniman itu punya idealis masing-masing, punya karakter yang berbeda. Jadi ketika awal itu pun juga kita belum berpikir tentang karya, jadi kita cuma berpikir tentang bagaimana kita guyub, gitu kan? Karena guyub itu yang akhirnya nanti akan melahirkan kekuatan kebersamaan baru ke arah karya, kan gitu kan? Karena kita seniman tentunya membuat karya untuk diapresiasi. Walaupun beberapa seniman itu akademisi, tetapi banyak yang boleh kita katakan otodidak, walaupun dalam dunia seni rupa ada teman juga bilang otodidak itu sebenarnya juga enggak ada, karena semua orang yang pernah belajar di sekolah entah itu SD, SMP, SMA juga pernah diajari seni, jadi tidak ada yang otodidak kan gitu kan.
Jadi semua itu ya ya pernah belajar tentang seni. Jadi ketika di Borobudur ini saya dan teman-teman akhirnya membuat sebuah kegiatan-kegiatan budaya, pameran, entah ada pertunjukan, ada hal-hal lain. Jadi sejak tahun 2003, kemudian tahun 2009 itu karena kita mulai berpikir juga bahwa kita bisa berkarya tetapi tidak bisa menjual juga bagaimana, kan gitu kan. Jadi kita butuh ruang. Jadi kalau dulu kita sewa sawah untuk pameran itu hanya sebuah istilahnya waktu itu temporer dan yang penting kita guyup. Tapi begitu berjalannya waktu 5 tahun, 6 tahun kita berkesenian, akhirnya kita berpikir kita harus punya ruang. Kita tidak bisa mengandalkan tempat-tempat yang apa kayak hotel kayak apa itu ada batas waktunya untuk membuat acara. Akhirnya saya secara pribadi juga akhirnya rumah ya sudah rumah saya buat aja galeri kan gitu kan untuk teman-teman kan gitu kan. Bahkan aktivitas saya dulu pedagang antik Pak Kris, jadi barang-barang antik ya sudah tak geser untuk majang karya kan gitu kan. Nah, sejak 2009 itu alhamdulillah kegiatan pameran yang saya lakukan dengan teman-teman KSBI itu berkelanjutan. Bahkan seniman-seniman tidak hanya dari Magelang, dari Jogja, Jakarta, Bali, Indonesia, bahkan internasional itu tertarik. Karena mereka juga merasa bangga ketika bisa pameran di Borobudur. Jadi tidak melihat galerinya mungkin, tetapi ada Candi Borobudur yang luar biasa. Dan itu karya seni yang dihasilkan oleh nenek moyang kita yang kelas dunia. Borobudur menjadi simbol, menjadi ikon. Contohnya Pak, ini saya setuju apa yang saya ingin Pak Umar. Borobudur Tenki kan bukan berarti lari muncak iya. Borobudur, tapi lari di sekitar Borobudur. Nah ini artinya seniman ini hidup di sekitar Borobudur. Tadi memang dikatakan perlu ruang, perlu adanya guyub. Dan satu hal, kita juga tadi perlu memarketingkan. Kalau nggak dikemas, susah kan begitu ya. Pengemasan, pemaknaan, terus promosi. Nah itu perlu PD tadi, kalau nggak PD, ini Pak Umar kan saya kira seniman Borobudur ya tidak semua PD toh Pak, walaupun betul sekolahan ya, walaupun S3-nya itu SD S3 ya, belajar seni rupa semua itu. Betul Pak Kris. Jadi juga saya perlu tambah Pak Kris bahwa ketika kita sudah berkarya, sudah kita akhirnya sekarang ini kan sudah bersaing, artinya persaingan juga banyak, seniman banyak, tetapi kita kan bangga bahwa kita tinggal di Borobudur. Kita itu anak cucunya yang buat Borobudur, kan gitu kan? Secara spiritual itu ada energi positif ke situ. Sudah dikuatkan. Nah, ya. Di situ Borobudur dengan kunjungan waktu normal ketika sebelum ada pandemi COVID-19 ini, hampir rata-rata 3 juta, 4 juta wisatawan. Mereka berkunjung ke Borobudur, itu ya saya yakin bahwa mereka juga ingin tahu perkembangan seni budaya. Akhirnya kita dan teman-teman seniman di sini di komunitas kami itu bangga bahwa banyak tamu-tamu yang mereka itu juga ingin lihat hasil karya anak cucu pembuat Borobudur. Nah kita bisa buat. Kemudian ini juga menjadi salah satu daya tarik orang untuk tinggal lebih lama di Borobudur. Jadi ke Borobudur tidak hanya lihat candi, tetapi mereka bisa tahu bagaimana seni rupa Indonesia berkembang dan berkelanjutan kan gitu. Dan memang saya kira tidak hanya melihat heritage saja, tidak hanya melihat candinya, tapi juga melihat budayanya. Nah ini saya lompat ke Mas Miko nih. Mas Miko, dengan kita mengisi ruang-ruang sebagai anak cucu dari leluhur yang membuat Borobudur ini, kadang-kadang kan kita ini bermacam-macam ya. Tadi yang Pak Umar ceritakan. Nah, Mas Miko punya pengalaman mengemas, menemukan jati diri dan bisa memarketingin ini, punya trik atau strategi gimana, Mas? Akhirnya mau tak mau itu nek bahasane saya dulin dulan komplek bolo konco sedulur. Kadang-kadang bilang begini,
dolanan sing adoh, wacananmu sing akeh, punya mimpi yang luas dan punya jaringan yang banyak. Iya. Jadi jangan terjebak dalam tempurung kebahagiaan. Mabuk di dalam batok itu lagi. Akhirnya batok ngemes. Jadi kan akhirnya bukan minta dikasihani, tapi justru seniman itu. Nah ini tadi pagi saya cerita-cerita ya Mas. Saya membuat quote, jangan kowe iki aja mung ngoyak pinter golek duit, tapi ngupaya piye duit sing goleki. Ngoyak dan golek kowe. Nah kan begitu. Karena apa? Kalau kita mengejar sesuatu, akhirnya kita hanyut dalam pasar ya Pak. Iya. Tapi kalau kita memang bisa menjadi, ya ini ceritanya rada muluk-muluk, tapi ya mumet ini Pak. Tapi kita ceritanya jadi alkemis. Nah, alkemis itu bukan al Rebu, al Senin, al Selasa dan al Jumat Minggu itu, tapi alkemis itu bisa menjadi kiblat, menjadi standar dan membuat standar. Dan ada yang ikuti, begitu ya. Karena jaringannya banyak, koncone oke. Pak Umar lakukan bisa. Lewong mengatakan di tengah kebun telo nih, internasional di sini, oh, luar biasa nih. Ini murid belum nyadar nih Pak. Ini kebun internasional Pak. Nah Pak Puroko, dengan sekarang ini sebagai sesepuh seniman, yang sudah seniman juga, yang pemerhati budaya yang sudah banyak melang buana, kira-kira punya apa namanya, ya boleh dikatakan nulari kepada yang muda-muda ini supaya tetap bisa bertahan, bahkan bisa hidup, tumbuh dan berkembang, gimana Pak? Terima kasih Pak Kris. Tadi yang kita bicarakan semata mata adalah kekuatan yang ada di lingkaran Borobudur. Padahal kita tahu persis Borobudur ada satu hal, satu sekian dari keajaiban dunia yang memang sudah mempunyai. Kembali lagi Pak, di sini banyak sekali yang harus kita gali. Satu-satunya untuk penggalian itu nanti akan ada satu kesimpulan. Maka di sini kami menghendaki adanya satu sinergi yang kuat antara kekuatan-kekuatan di sini, budayawan-budayawan, seniman, termasuk dengan birokrasi pemerintahan. Paling tidak kita setengah tahun sekali kumpul diskusi secara bebas. Letakkan kita semua, saya senimannya, saya ini, saya, tapi kita berbicara untuk Borobudur. Tentang Borobudur yang bersifat universal. Nah, event-event di sini sudah dimulai oleh Pak Umar dalam arti impor internasional melalui pameran dan sebagainya. Yang lain pun perlu, karena di sini ada budayawan, ada seniman dan lain sebagainya. Bagaimana misalnya kita mengadakan satu kongres budaya internasional diadakan di Borobudur dan lain sebagainya. Nanti pasti banyak hal-hal yang bisa kita ambil. Dari kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil itu otomatis akan mengembangkan. Kita akan mendewasakan dirinya sendiri. Saya setuju dengan Pak Kris, bukan Borobudurnya sebetulnya. Kita pelaku-pelakunya ini yang harus bagaimana market dan bagaimana bisa menata, memberikan satu narasi, memberikan satu literasi tentang Borobudur. Seperti Pak Kris utarakan, kursi yang mengkursi. Ya. Nek sing nggih kursi iki tukang angon ya wong liwat yo meneng lah. Tapi nek sing jeleng kok sing duduk sini kok bintang satu opo meneng iki. Presiden. Yang lain to kan Kalimantan Jawa kok Pak Pres kok bintang ya. Ini otomatis. Lambon budur perlu seperti itu. Setuju dengan Pak Umar. Tamu dari luar negeri, ada presiden, ada pangeran, ada apa, tidak ada yang meninggalkan apa-apa di situ. Maka seperti yang ditakar Pak Kris, perlu rakyat itu sikile cetak ning lemah lho iki lho sikile Ratu Sirikit, kan dulu ada Ratu Sirikit apa? Iki lho, apa sikile si siapa saja tokoh dunia? Kufara, bahkan iya, ya. Semuanya, sehingga mereka itu akan membawa turis-turis yang datang ke sini. Wah, ini ben presiden, dia tahu ini. Paling enggak ada satu ingatan yang tertanam di sini. Saya setuju sekali dengan itu. Membuat petilasan juga ya Pak ya? Iya, petilasan. Ya. Dan Borobudur harus dibangun kawasan. Iya. Karena ini bukan hanya di situ, karena yang membuat hebat ini ringnya Pak, kawasan-kawasan ini bahkan mungkin kalau menurut saya Pak, ini mungkin setidaknya oke lah kalau yang ini mulailah Muntilan dulu, mulai masuk Muntilan sampai minimal Temanggung Pak, itu sudah kawasan Borobudur. Nah kita itu kan ngomong jangan cuma, wah Borobudur itu yang orang-orang yang di bawahnya candi dong, padahal kan yang bukan candi itu kalau menurut ceritanya dulu kan
ya orang dari mana-mana ya, Pak, kan ya. Dipanggil ke sini. Ya, arsiteknya, nah kemudian mereka akan pertemuan di sini. Sekarang mau untuk closing ya, kita tutup dengan suatu spirit. Nah, Mas Miko, ini pesan-pesan moral untuk seni Borobuduran, ini gimana? Berangkat misalnya dari ikon itu ya, dari ikon internasional dulu, sehingga kita ke event internasional itu, kalau dibuat, jangan hanya sekali. Orang hidup itu kan ketika jantungnya itu bunyinya tak, 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 internasional tahun pertama, internasional kedua, ketiga, tak, tak. Artinya harus punya komitmen dan konsisten, berkesinambungan. Jangan biar pet, biar terus pet, terus mungkin om menang. Ya, oke, okay, okay. Komitmen, konsisten, ini dari Mas Miko. Pak Pur, monggo. Kalau saya sebenarnya, apapun juga Borobudur itu adalah sumber segala inspirasi, sumber segala kekuatan, dari budaya sampai religi, apapun juga. Ada ekonomi, nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur, ekonomi juga ada, semuanya ada. Tergantung bagaimana kita yang ada di sekitar Borobudur. Nah, untuk itu, maka dalam hari ini, maaf kata, pemerintah harus punya perhatian khusus, bukan sekedar untuk menggelontorkan dana, yang kadang-kadang mungkin dananya nggak ngerti mau kemana. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengkristalkan kekuatan-kekuatan seniman, budaya, dan lain sebagainya, seperti apa yang dikatakan oleh jenengan juga. Kita menyatu untuk bertanggung jawab tentang Borobudur. Dalam arti, Borobudur itu bisa menghidupi kita semua. Borobudur menjadi ikon, ada nilai luhur, tetapi manusianya, sumber daya manusia diangkat. Ya. Mengangkat harkat dan martabat manusia yang berada, berbudaya, dan kita bisa menguatkan atau melanggengkan kehebatan ikon Borobudur. Pak Umar, ini Pak Umar ini closing. Nek perlu saya enggak usah nutup, aku nyimpulke angel lho. Angel. Aku lekale kan lali iki mau ngomong apa? Pak Umar. Kan ada open, kan ada close. Ya ada Pak. Jadi penjaga pintu, Pak. Enggak, gini, secara enggak langsung maupun secara langsung, apapun juga ada inspirasi. Hari ini kita bisa terbuka berbicara tentang Borobudur dengan bebas. Artinya bebas dalam arti membicarakan sesuatu, karena apa? Ada pintu masuk yang dilakukan oleh pintu. Kadang-kadang kalau kita bicara kan nggak ada pintu masuk. Pintu jalan itu nggak ada. Ada jalurnya. Nah. Yeah. Nanti saya tutup, karena ya. Saya tutupnya singkat Pak, ya. Tapi jelas. Walaupun nanti ya nggak jelas juga. Monggo Pak. Yeah. Jadi kalau saya melihat bahwa Borobudur itu memang betul itu sebuah perpustakaan yang luar biasa. Jadi kita sebagai generasi muda, apalagi pelaku seni budaya, itu harus lebih tahu, lebih dalam memahami itu Borobudur. Kita akan tahu bahwa sebetulnya diri kita itu siapa, dan sebetulnya bukan siapa-siapa kalau kita lihat kehebatan Borobudur itu sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, berkarya dan berkarya, kemudian menunjukkan bahwa seniman itu tidak tergantung siapa-siapa, walaupun seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi ke seniman, karena apa yang kita lakukan pun selama ini ya hampir ya dengan energi kita, dengan kekuatan kita guyup ini aja. Jadi boleh dikatakan seniman itu belum tersentuh apa-apa oleh pemerintah. Jadi kalau saya melihat bahwa Borobudur sebagai sebuah ikon Indonesia yang sudah menginternasional, banyak hal yang merasa kadang-kadang sedih. Gitu Pak Kris, karena apa? 2000 kementerian, provinsi, apa yang dijual Borobudur. Ketika mereka apa torso ya, apa menjual Indonesia itu dengan ikon Borobudur. Seniman Borobudur mana perhatiannya? Belum pernah diajak, harusnya seniman sini dikeliling Eropa, lihat museum-museum di sana. Jadi kita lebih bangga, jadi bisa lebih menghargai apa itu Borobudur. Dan kita bisa menyajikan yang terbaik untuk Indonesia, kan ya, gitu. Ya, sudah lengkap semua. Tapi memang betul, kita perlu political will, perlu kesadaran, perlu kecintaan, kebanggaan akan seni budaya, karena Borobudur
apapun itu merupakan suatu warisan peradaban bangsa kita yang tinggi, yang wajib kita jaga, kita uri-uri. Dan tentu kita dengan semangat bincang-bincang ini ya, dengan Pak Puroko, dengan Pak Umar, dengan Mas Miko, akan membuat kita semakin pede mengembangkan jaringan, mengangkat sumber daya manusianya, menjadikan Borobudur ini literasi dunia, literasi peradaban. Karena inilah kita harus semangat untuk bisa, walaupun sa'anane, sa'isane, tapi iso kanggo urip lan nguripi.